Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Ratu TV. Di video kali ini aku membuat video mau beli takjil di Prominate buat buka puasa. Dan aku mau sekalian juga mau buka puasa di sana. Buka puasa bareng di sana itu rame banget. Pokoknya seru di situ. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, lanjut aja videonya. Oke, aku mau langsung ke Prominate. Tempatnya itu di Prominate. Jadi aku belok kanan sini karena lewat sini itu agak deket. Dan aku ke Prominate-nya jam 4:30 gitu. Dan ini apa udah rame gitu ya di Prominate? Udah ada kali ya? Oh, udah ada noh. Iya, udah ada. Hampir aja. Wow, udah rame. Oke, aku parkir di sini. Yup, aku parkir di sini aja. Aduh nge-lag. Banyak yang beli. Kalau ini, oh kayak sushi-sushi gitu ya. Itu ini kayak sop apa ya? Sop kali ya. Kalau ini buah-buahan. Kalau ini kue. Kue Mbak jualan. Oh iya, dia jualan. Dia lagi mesenin. Dan di sini rame. Oh. Pas sekali ada kursi satu-satunya. Aku emang pengen makan di sini bareng-bareng yang lain. Bukber gitu. Dan aku mau pesan apa ya? Oh, aku mau pesan ini Ya, mau pesan ini aja. Mbak, aku pesan apa ya? Oh, pesan makanan ini. Yang ini, pokoknya yang ini. Ya, yang banyak itu. Satu, diantar ya Mbak. Oke, jadi kita nyantai aja, duduk dulu di sini sambil nungguin. Dan itu rame. Oh, ada si Boy juga. Pada main HP semua, ada yang kipasan. Nungguin lama mungkin ya, sambil nungguin maghrib. Oke, aku mau nungguin itu jadi dulu, terus bawa ke sini. Oh ya guys, ini udah jam 5 lewat seperempat dan udah mulai agak sepi. No, langitnya udah kebiru-biruan. Hey, ada si siapa ini? Kayaknya dia ini ya, mesen buat makan di rumah sama adeknya Yuta dengan Mio. Dan ini mungkin pesen juga yang tadi, yang dua di sini tuh pesen. Oke, tinggal nunggu maghrib aja. Oke, aku duduk aja dulu di sini, yang lain megang HP semua gitu. Pada nggak bosan apa ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, aku nungguin makanan aku datang sambil nunggu maghrib. Yay. Nah, udah buka. Makanannya enak. Enak banget.
Nyam, nyam, nyam. Oh ya guys, aku habisin makanan aku dulu ya. Oke guys, buka puasanya udah selesai. Dan waktunya aku pulang ke rumah. Dan si Yuki itu katanya mau ikut gitu. Sekalian kan ini apa? Satu jalur. Jadi ya udah bareng. Yeay, buka puasanya seru banget. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Dah.